Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Bertemu lagi dalam channel saya. Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay. So dalam video kali ini saya nak pasang water temperature ataupun kosmometer lah. Okay. Ini barang dia. Ini dah. Ini kosmometer. Okay. Kosmometer. Ni hose Samco Sport hose, okay? Okay. Tujuan kita nak pasang water temperature ni ataupun kosmometer ni adalah untuk kita monitor engine ataupun radiator sama ada overheat ataupun tak overheat lah. So, kita boleh tengok kat situ lah. Contoh kalau overheat ke apa, kita boleh detect awal-awal lah. So kita boleh prepare lah apa kita nak repair kan. Kita boleh tengok berpandukan pada monitor meter ni lah. So sebab tu saya nak pasang pada motor ni. Kita untuk saya monitor lah temperature pada motor saya, radiator tu sama ada heating ataupun tidak. Sebab motor ni dah modified, so lebih baik kita pakai benda ni lah untuk kita monitor, okay? So itulah tujuan utama untuk kita pakai water temperature ataupun kosmometer ni lah. Bukan untuk sekadar nak mencantikkan ataupun nak nampak motor tu okay, cun lah motor ni pakai meter ni lah. Bukan. Tujuan utamanya adalah untuk monitor reading ataupun bacaan lah pada meter tu, okay? So kejap lagi saya nak pasang. Jom. Okay, alhamdulillah hujan. Kat sini hujan eh. Hujan rahmat. Alhamdulillah lama tak hujan. Okay. So kita sambung. Sebelum kita nak buka hose ni, kita kena drain dulu coolant eh. Kena drain coolant lah kat sini. So tak nampak saya tergelap. Kita akan drain, kita akan buang coolant dalam ni. Tapi kita simpan lah, nanti kita nak pakai balik. Motor besar kan? So kita simpan dulu pula ni, nanti kita nak pakai balik. Okay. Ini yang apa? Hose yang kita nak pakai tu untuk kat sini. Okay. Kita pasang yang ni. Lepas tu kita buka ni dulu lah, yang lama ni kena buka. Sebelum kita nak buka tu, saya nak bagi tahu sikit. Sebelum anda nak pasang ni, pastikan ikat ketat lah. Lepas tu dekat sini, dekat dia punya sensor ni, macam saya pakai white tape kat sini, saya lilit dalam 5-6 kali. Lepas tu terus saya lilit lah, terus saya ikat lah dekat dia punya sensor ni kan, nampak sensor ni tu. Jangan ikat ketat sangat, dah takut pecah, rasa-rasa macam tak leaking, confident tak leaking, dah boleh lah. Okay. So ni lah saya dia masak lagi. So letak lorin tu. Okay, alhamdulillah kita dah siap pasang hose Samco dengan sensor ni, sensor water temperature. So macam mana kita sambung? Okay, kita tengok kat sini. Tak nampak ni. Okay, nampak wire hitam ni dalam sikit ni. Dia tak nampak saya tu. Okay, nampak wire hitam ni. So kita matikan dekat skru yang kita ikat plug coil tu. Itu skru, kita matikan wire hitam tu kat situ lah. Lepas tu wire merah ni kita matikan dekat kunci ni. Okay, kunci ni. So ambil dia punya power kat sini lah, dia punya supply ni, nampak ni, dekat yang kabel hitam yang melengkung sikit. Ha ni, kabel hitam ni kita ambil kat situ, dia punya power kabel untuk kabel merah lah. Ha, merah kecil ni, nampak. Ha, okay, cocok je kat situ. Masuk kat situ lah. Kita ambil power api dia pada kunci punya ni.
Okey, saya try sekejap. Coolant kita dah isi lagi. Saya try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak? Okey, function eh. So, coolant tak isi lagi. Nampak oh, masih hujan. Hujan turun ni, petir semua dia. So, jika boleh, anda ikat macam yang saya, macam yang saya cakap tadi lah. Pakai white tape. Untuk supaya dia tak leaking lah. Okey, untuk hose ni, Samco ada bagi tiga hose. Okey, yang dua hose lagi belah sini. Okey. Yang dua hose lagi saya dah pasang kat sini lah. Untuk yang kat sini sebab saya tak nak video saya panjang sangat. Masa buka tu besar tadi saya terus pasang lah. Sudah siap lah. Satu yang besar ni, satu yang panjang ni yang kecil sikit. Okey. Okay, coolant kita dah isi, coolant. So sekarang saya nak start lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, 29. So kita start. Okay. So kita akan tengok dulu kipas dia bergerak ke tak bergerak belakang. Dia ada kipas kecil. Tak tahu bergerak ke tak bergerak. Ada kipas. Ya. So kita tengok pada suhu berapa kipas tu bergerak. Okey, kalau tengok kat sini kipas dia masih lagi tak bergerak. Pada suhu 74. Okey, masih lagi tak bergerak kipas dia. Jadi saya pun tak pasti pada suhu berapa yang kipas ni berjalan lah. So saya tengah tunggu lagi lah. Okey, saya rasa dalam 90 tu kot. Okey, ni kipas dah jalan. Nampak? Kipas pada suhu apa ni? 88. Kipas berjalan. So memang apa, kalau enjin panas waktu 88 tu dia akan, kipas akan jalan lah. So sejukkan balik kita punya radiator tu lah. Okay. Untuk yang akhir sekali kita kena check lah. Kat sini pasal ni leaking ke, kat sini lah. Pastikan tak leaking lah. Lepas tu saya nak test pula cuaca kat luar tak mengizinkan hujan kan. So saya pun tak, mungkin esok tu saya nak test macam meter ni lah. Tapi so far setakat ni okey lah. 88 bacaan. Kipas kat bawah berjalan. So Berjalan. Okey, berjalan. Lepas tu 83 dia berhenti. Berhenti lah. Tak nampak sikit pasal tu. Tak 83 dia berhenti. Tak nampak, nanti 88 ke lah 90 dia akan jalan balik lah seperti normal lah, macam biasa lah. Cuma apa yang saya nak bagi tahu kat sini, suruh pastikan anda pasang suruh jauh tak apa. Pastikan anda pasang ni, anda kena check lah leaking semua ke apa. Kena check bahagian ni lah. Bagi sensitif takut leaking apa. So kita mati enjin tu sekejap. So pastikan ni tak leaking, kat sini semua tak leaking lah. Okay, yang sebelah sana pun sama, yang sebelah sini pun sama lah. Sebelah sini pun sama, pastikan tak ada leaking. Okay, sebab leaking kan susah pula kan. Okay, so saya check semua tak ada apa lah. Tak ada leaking lah. Cuma saya tak boleh nak test run sebab cuaca hujan. So mungkin nanti saya akan test, nanti saya akan check balik lah ada leaking lagi ke tak. Okay, so saya rasa tak ada apa lagi video untuk kali ni. Terima kasih pada yang like, komen, share dan subscribe channel saya. Terima kasih pada yang dah support semua. Terima kasih lah, tanpa sokongan anda semua saya tak mampu nak buat video-video. Tapi bila anda dah sokong macam ni, support macam ni kan, saya akan cuba untuk buat konten yang menarik lah,
yang lebih menarik. Okay, saya jumpa anda semua dalam video yang seterusnya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.